Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Barat yang terletak di ujung timur Indonesia dengan luas wilayah 6.084,5 km persegi yang terdiri dari laut dan darat dengan jumlah penduduk kurang lebih 93.918 jiwa. Kabupaten Raja Ampat yang terdiri dari ratusan pulau menjadikan wilayah ini sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia, khususnya wisata bawah laut. Dan Kabupaten Raja Ampat dikenal sebagai surga kecil Indonesia. Dengan adanya potensi wisata yang cukup menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Raja Ampat. Dalam rangka mendukung dan menjamin keamanan para wisatawan yang berkunjung ke wilayah Raja Ampat, maka Kepolisian Resor Raja Ampat yang diawaki dan dipimpin oleh Kapolres Raja Ampat AKBP Andre Julius William Manukuti SIK beserta jajarannya telah mempersiapkan diri dengan segala sumber daya untuk menjamin keamanan, kenyamanan bagi masyarakat, termasuk melakukan pembenahan ke dalam dan membuat berbagai inovasi dalam rangka memberi pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga masyarakat di Raja Ampat. Gedung kantor Polres Raja Ampat terletak di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, dan memiliki 3 polsek dan 3 polsubsektor dengan jarak yang rata-rata kategori jauh dengan harus melewati laut dengan waktu yang cukup lama. Berbagai inovasi yang telah dilaksanakan oleh Polres Raja Ampat antara lain adalah 1. Merenovasi bangunan SPKT dengan sistem terbuka dan terpadu dalam satu atap, sehingga segala bentuk pelayanan yang ada dalam Polres Raja Ampat
Masyarakat tidak perlu berpindah-pindah ruangan. Semua sudah dalam satu ruang yang nyaman dan lengkap fasilitas, termasuk pelayanan SIM delivery, SKCK Yanbud, dan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat. Dua, membuat aplikasi Milin Kayam yang di dalamnya adalah layanan bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke Polres akibat hambatan jarak dan atau hal lain. Cukup dengan mengupload aplikasi tersebut, masyarakat Raja Ampat bisa direspon oleh petugas Polri di bagian pelayanan publik Polres Raja Ampat. Tiga, membuat dermaga tangguh di wilayah terpencil yang diawaki oleh anggota Babin Kamtipmas, sehingga masyarakat di pelosok-pelosok yang jauh pun bisa mendapat pelayanan dari Polres Raja Ampat. Dan dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, seluruh jajaran personil Polres Raja Ampat senantiasa memberikan penyuluhan, pemahaman, serta edukasi tentang bahaya virus dan dihimbau untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Demikian profil singkat Polres Raja Ampat dengan sistem pelayanan terpadu kepada masyarakat. Salam presisi.